least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel ini. Bertemu kembali untuk kupasan berita hiburan terkini. Hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda satu berita yang sangat hangat diperkatakan dan viral saat ini. Seperti biasa, sebelum saya teruskan perkongsian berita-berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jenanik ditegur percaya dengan benda syirik. Jenanik ditegur percaya dengan benda syirik. Keinginan pelakon Jenanik mahu menimang cahaya mata berbintang. Zodiak Libra mencetus berbagai reaksi netizen sehingga disifatkan sebagai kepercayaan syirik. Rata-rata menyifatkan perkara tersebut tidak sepatutnya menjadi sasaran pemilih. Nama penuh Nurul Jannah Munir itu yang sepatutnya berdoa agar zuriat yang dilahirkannya sehat dan cukup sifat. Sepatutnya minta anak yang sehat dan sempurna, bukannya sibuk mohokan berzodiak Libra. Alhai Jannah, bukankah kepercayaan kepada zodiak adalah kepercayaan syirik? Komen netizen. Dalam pada itu, walaupun menerima ribuan kecaman daripada pelbagai sudut netizen, terdapat juga segelintir netizen yang mendoakan Jannah dan suaminya Dini Jas Zaman menimang cahaya mata dalam tempo terdekat ini. Biarlah dia dengan keinginan tersebut, semoga mereka dapat anak dan tempo masa terdekat, komen netizen yang merupakan peminat-peminat Jannah Nik. Terdahulu, Jannah Nik yang berumur 28 tahun ini dalam satu set temu bual bersama sebuah portal hiburan meraih kecaman ramai apabila pelantun lagu gatal itu melahirkan hasrat untuk memiliki zuriat berzodiak Libra yang dilahirkan antara 23 September sehingga 22 Oktober. Seboleh-bolehnya mau anak yang berzodiak Libra, jadi diikutkan pada tahun ini macam sudah tidak sempat, katanya. Entah kenapa saya meminati zodiak itu, jadi insya Allah tahun depan itu kalau ada rezeki saya nah anak saya Libra, katanya dalam satu temu bual baru-baru ini. Sebelum ini Jannah Nik pernah memberitahu kepada media dia terbuka untuk memiliki zuriat sekiranya diberikan rezeki awal. Jannah yang juga seorang penyanyi selamat mendirikan rumah tangga bersama aktor Dini Azan Sazman di Masjid Aisyah Pulau Langkawi. Kedah sebelum diraih dalam majelis resmi tertutup di sebuah pusat peranginan di Pulau Langkawi Kedah 10 Jun lalu, kata satu sumber ke online, yang mana berkongsi berkaitan Jannah Nik ditegur percaya dengan benda-benda syirik. Jadi saudara dan saudari semua, demikian saja perkongsian hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Jadi kepada Anda yang baru saja menonton video daripada channel ini, support channel ini supaya dapat berkembang dengan baik dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih, jumpa lagi semua. Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel ini. Bertemu kembali untuk kupasan berita hiburan terkini. Hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda satu berita yang sangat hangat diperkatakan dan viral saat ini. Seperti biasa, sebelum saya teruskan perkongsian berita-berita ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jannah Nik ditegur percaya dengan benda syirik. Jannah Nik ditegur percaya dengan benda syirik. Keinginan pelakon Jannah Nik mahu menimang cahaya mata berbintang. Zodiak Libra mencetus pelbagai reaksi netizen sehingga disifatkan sebagai kepercayaan syirik. Rata-rata menyifatkan perkara tersebut tidak sepatutnya menjadi sasaran pemilih. Nama penuh Nurul Jannah Munir itu yang sepatutnya
berdoa agar zuriat yang dilahirkannya sehat dan cukup sifat. Sepatutnya minta anak yang sehat dan sempurna, bukannya sibuk mohonkan berzodika Libra. Alhayjana, bukankah kepercayaan kepada zodika adalah kepercayaan ciri? Komen netizen. Dalam pada itu, walaupun menerima ribuan kecaman daripada pelbagai sudut netizen, terdapat juga segelintir netizen yang mendoakan Jana dan suaminya Dini Syas Zaman menimang cahaya mata dalam tempo terdekat ini. Biarlah dia dengan keinginan tersebut, semoga mereka dapat anak dan tempo masa terdekat, komen netizen yang merupakan peminat-peminat Jana Anik. Terdahulu, Jana Anik yang berumur 28 tahun ini dalam satu set temu bual bersama sebuah portal hiburan mulai kecaman ramai apabila pelantun lagu gatal itu melahirkan hasrat untuk memiliki zuriat berzodiak Libra yang dilahirkan antara 23 September sehingga 22 Oktober. Seboleh-bolehnya mau anak yang berzodiak Libra, jadi diikutkan pada tahun ini macam sudah tidak sempat, katanya. Entah kenapa saya meminati zodiak itu, jadi insya Allah tahun depan itu kalau ada rezeki saya nah anak saya Libra, katanya dalam satu temu bual baru-baru ini. Sebelum ini Jana Nick pernah memberitahu kepada media dia terbuka untuk memiliki zuriat sekiranya diberikan rezeki awal. Jana yang juga seorang penyanyi selamat mendirikan rumah tangga bersama aktor Dini Azan Sazman di Masjid Aisyah Pulau Langkawi. Kedah sebelum diraih dalam majlis resmi tertutup di sebuah pusat peranginan di Pulau Langkawi Kedah 10 Jun lalu, kata satu sumber ke online, yang mana berkongsi berkaitan Jana Nick ditabur percaya dengan benda-benda sirik. Jadi saudara dan saudari semua, demikian saja pengungsian hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Jadi kepada Anda yang baru saja menonton video daripada channel ini, support channel ini supaya dapat berkembang dengan baik dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua. Subscribe channel ini dan baru saja menonton video-video daripada channel Berita Malaysia Kreatif ini, jangan segan-segan untuk support channel ini dengan menekan butang subscribe ya, dan tekan lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang dikongsikan dari semasa ke semasa hanya dalam channel ini. Jadi saudara dan saudari semua, itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita yang saya akan kongsikan selanjutnya setiap hari hanya dalam channel ini. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua.